Dame na ne, dame yo, dame na no yo. Kanta ga sugite, sugi suite. Dore dake shioi o sake demo yuwawanai omoide ga baka mitai. Kembali lagi bersama gue Setiadi dari PS Game Shop. Nah, kali ini gue mau memperkenalkan BenQ EW3280. Nih guys, kalian bisa lihat nih monitor ini ya. Itu sudah memiliki bezel yang sangat tipis, bisa dilihat di sini ya. Jadi angle-nya tuh bagus. Nah, dan juga kalian bisa lihat di bawah sini ya. Itu speaker-nya ini sudah ada di bagian depan. Tidak seperti yang dulu kan tidak kelihatan speaker ya. Dan juga fitur lagi TV ini adalah iCare. iCare itu jadi di sini sudah ada BI intelligence-nya. Ini di bagian hitam ini adalah sensor cahaya dari brightness intelligence monitor BenQ ini. Digunakan supaya kalau misalkan kamu menatap layar ini dalam waktu yang lama, itu tidak membuat mata kalian menjadi capek ataupun bisa menjadi rusak ya. Monitor ini sudah mendapatkan remote. Bayangkan monitor tapi ada remote-nya dan juga dapat stand-nya ya. Jadi kalian bisa taruh remote-nya seperti ini. Layar dari monitor BenQ EW3280 ini, kalian bisa lihat ini sebesar 32 inci dan menggunakan panel IPS. Jadi panel IPS ini kalian viewing angle kalian sudah bisa lebih bagus dan warna yang dihasilkan oleh panel ini menjadi lebih kontras. Monitor ini pun juga sudah mendukung 4K dan HDRI. Apa bedanya HDRI dengan HDR yang biasa? Jadi HDRI itu AI itu kepanjangan dari intelligence. Jadi HDR yang ada di monitor ini diproses lebih pintar oleh monitor ini sehingga menghasilkan gambar yang lebih bagus daripada HDR biasanya. Monitor ini sudah menyediakan 4 port untuk kamu nih. Jadi ada 2 port HDMI, 1 port display, dan 1 port untuk Type-C. Monitor ini pun juga sudah disediakan berbagai macam preset warna ya untuk kebutuhan kamu. Seperti misalkan sekarang saya lagi bermain game, kalian bisa masuk ke menu, lalu ke picture. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan, ada brightness, contrast, sharpness, advance, super resolution, smart focus, di color ada HDR mode ya. Nah, HDR mode ini nih, HDR mode ada ya untuk cinema HDRI, game HDRI, dan display HDR. Karena kita sedang bermain game, maka kita gunakan game HDRI. Monitor ini nih sudah mempunyai response time sebesar 5 milisecond. Jadi input lag yang ada antara konsol dengan monitor itu sangat kecil. Nah guys, tadi kan kita kan sudah coba ya dari game ya. Tapi kan seperti yang kalian tahu, PS5 itu selain untuk bermain game bisa juga untuk menonton Blu-ray. Benar kan? Nah, kita mau coba nih cinema HDRI-nya sebagus apa sih? Apakah berbeda dari game atau sama saja? Sekarang kita coba. Kebetulan saya di sini ada Blu-ray, nah, saya masukkan ke PS5. Jadi di sini nih, gue udah lagi nonton film Blu-ray nih. Biarpun Blu-ray-nya tidak mendukung fitur HDR, kita juga bisa tetap memakai HDR di TV ini dengan HDR emulated-nya. Kita lihat ya, speaker-nya tuh seperti apa. Suaranya bagus, kencang, tidak seperti monitor lainnya. Wow. Bisa kalian lihat ya, suaranya bagus. Gambarnya pun juga bagus karena HDR juga emulated. Wow. Tadi kan gue kan udah coba nonton film ya. Sekarang gue mau coba main game nih, menggunakan monitor ini. Asik banget tuh, bermain pakai monitor ini. Warnanya bagus. Udah 4K juga, sudah HDR juga, dan biarpun gue melihat dari angle dari samping begini, karena panelnya ini IPS, jadi dia tetap bagus gitu loh. Sekarang gue mau cobain nih, main Xbox Series X di monitor ini.
Monitor ini pun juga sudah mendukung FreeSync ya. Jadi kalian yang mempunyai Xbox Series X bisa mengaktifkan fitur variable refresh rate di dalam Xbox-nya. Jadi kalian saat bermain game itu tidak ada terjadi screen tearing lagi dengan aktifnya variable refresh rate. Sini ya, kalian bisa lihat allow variable refresh rate. Di sini sudah nyala. Di sini semua kalian ada di sini keterangannya screen stuttering. Jadi tidak ada screen tearing lagi kalau kalian sudah mengaktifkan variable refresh rate yang ada di Xbox Series X. Atau bisa juga kalian pakai di PC. Jadi kenapa sih variable refresh rate itu harus ada? Nah, saat kalian bermain game yang di FPS sekitar 60 ini, 60 sampai 120 ya, itu tuh sering terjadi screen tearing. Jadi gambarnya sedikit pecah gitu ya. Kalau pakai variable refresh rate ini, hal itu tuh sedikit dikurangi. Jadi kesimpulannya adalah monitor ini kamu bisa pakai untuk bekerja, bermain game, ataupun menonton film. Monitor ini tuh mempunyai fitur dan kualitas yang sangat premium. Kalian tuh bisa dapatkan monitor ini di website psgameshop.com atau marketplace yang tersedia. Oke guys, jadi itu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe PSA Gameshop, like video ini, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video kami yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!